Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BBMKG Wilayah 5 Jayapura memprediksi musim hujan akan terus berlangsung dari bulan Januari hingga Maret 2021 mendatang, sehingga berpotensi menyebabkan bencana hidrometeorologi. Untuk itu, pihak BBMKG Jayapura mengimbau kepada seluruh warga yang ada di wilayah Papua dan Papua Barat untuk mewaspadai hal tersebut. Hal ini disampaikan oleh Kepala Subbidang Pelayanan Jasa BBMKG Wilayah 5 Jayapura, Ezri Ron Sumbre, saat ditemui Selasa 19 Januari di Jayapura, Papua. Yang sudah tidak bisa menampung jumlah curah hujan yang cukup banyak, itulah disitu yang menyebabkan potensi bencana hidrometeorologi di suatu wilayah itu semakin besar. Dan kita lihat sendiri bahwa untuk saat-saat seperti wilayah kita di Provinsi Papua, memang kota Jayapura, Kabupaten Jayapura itu memang bisa dilihat dari sisi pembangunannya sudah cukup meningkat. Lanjutnya, pihak BBMKG Jayapura rutin menginformasikan terkait perakiraan cuaca yang berpotensi menimbulkan bencana hidrometeorologi yang dipengaruhi faktor cuaca, seperti banjir, longsor, dan puting beliung ke pihak BPBD Papua. Diharapkan pula peran serta masyarakat untuk menjaga lingkungan guna meminimalisasi terjadinya bencana banjir. Dari Jayapura, Papua, Laksamahendra, Kantor Berita Antara mewartakan.